Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim. Belajar online interaktif dan menyenangkan. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat ya. Meskipun belajar dari rumah, adik-adik tetap semangat. Dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan, di antaranya memakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan jaga jarak, jangan kerumunan. Sebelum dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema 1 diriku, subtema 2 tubuhku, pembelajaran 1. Selanjutnya marilah kita simak gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, benar. Ini adalah gambar anggota tubuh. Marilah kita mengenal bagian-bagian tubuh sambil bernyanyi. Kalian mendengarkan lagu tadi, tentunya kalian sudah ada sebagian yang mengetahui bagian-bagian tubuh. Untuk lengkapnya, nanti guru akan sebutkan bagian-bagian tubuh secara lengkap. Nanti tirukan ya, tapi kompak, oke?
Mulai. Nomor 1. Anggota tubuh. Nomor 1. Kepala. Nomor 2. Telinga. Nomor 3. Pipi. Nomor 4. Jari. Nomor 5. Tangan. Nomor 6. Dagu. Nomor 7. Dahi. Nomor 8. Mata. Nomor 9. Hidung. Nomor 10. Mulut. Nomor 11. Bahu. Nomor 12. Kaki. Wah, cepat sekali kalian. Ternyata sudah bisa menunjukkan dengan benar. Nah, itu adalah bagian-bagian tubuh kita. Tubuh kita itu adalah pemberian Allah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya diberi anggota tubuh yang lengkap. Setelah kalian tadi menirukan, menyanyi, dan mengetahui nama bagian-bagian tubuh, tentunya kalian sudah paham. Nah, marilah kita latihan bersama-sama. Nah, ini adalah gambar anggota badan. Sudah siap? Konsentrasi. Dan nomor 1, anggota bagian-bagian tubuh. Nomor 1 ditunjukkan. Ya, kepala. Betul sekali. Angka 2. Ya, telinga. Angka 3. Pipi. Ya, juga benar. Angka 4. Jari. Ya. Angka 5. Tangan. Ya. Angka 6. Dagu. Betul. Angka 7. Dahi. Ya, betul sekali. Angka 8. Oh, mata. Ya, betul sekali, mata. Angka 9. Ya, tunggu, belum muncul. Ya, hidung. Betul. Angka 10. Mulut. Ya, mulut. Angka 11. Bahu. Ya. Angka 12. Ya, kaki. Ternyata adik-adik semua jempol dan pinter-pinter. Daya ingatnya juga sip. Nah, alhamdulillah sekali nih. Tadi anggota tubuh kita itu adalah pemberian Allah. Nah, maka kita harus bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya diberi anggota tubuh yang lengkap. Kita diberi anggota tubuh oleh Allah, kita juga punya kewajiban, yaitu menjaga supaya badan tetap sehat. Salah satunya adalah makan. Ya, siapa yang gak suka makan? Semuanya tentu suka, ya kan? Nah, sekarang coba diskusikan di rumah ya. Ini soalnya. 1. Apa yang kamu lakukan ketika hendak makan? Yang kedua, apa yang kamu lakukan ketika sedang makan?
Yang ketiga, apa yang kamu lakukan ketika sesudah makan? Keempat, bagaimana sikap kita saat makan di rumah? Nah, silakan diskusikan. Ibu punya gambar. Tampilkan gambar. Setelah kalian berdiskusi, apakah hasil diskusi kalian sesuai dengan gambar punya ibu? Ya, pinter. Ternyata sama, nih. Secara umum, aturan pada saat makan, hendak makan, setelah makan adalah 1. Mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, makan sambil duduk. Nah, selanjutnya sekarang kita akan latihan gerak tubuh. Kita dapat bergerak, tubuh kita dapat bergerak ke kanan, ke kiri, badan ditekuk, badan berdiri tegak. Itu bisa melalui gerak tari. Nah, latihan gerak tari atau gerak tubuh bisa berupa tari yang diiringi musik. Siap ya? 1, 2, 3. Pembelajaran kali ini sampai sini. Kalian sudah paham? Alhamdulillah. Nah, kesimpulannya, pembelajaran pada hari ini adalah bahwa melalui lagu, siswa dapat mengetahui bagian-bagian tubuh. Yang kedua, melalui ragam gerak, siswa mampu mengidentifikasi gerak tubuh. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menunjukkan aturan tentang menjaga kesehatan tubuh, hubungannya dengan makanan sehat. Yang keempat, dengan berlatih, siswa dapat mengenali kosakata dan memasangkan bagian-bagian tubuh dengan namanya. Selanjutnya, dengan bermain peran, siswa mampu menunjukkan aturan saat makan. Nah, demikianlah kesimpulannya. Nah, untuk penilaian, ibu kasih tugas berikut ini. Demikianlah, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Kuakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.